Pemirsa, arus balik libur panjang Waisak, kendaraan tujuan Jakarta yang melintasi ruas tol Purbalenyi KM125 Kota Cimahi terus meningkat. Kepadatan kendaraan sudah terlihat pada minggu petang hingga malam kemarin. Inilah antrean dan kepadatan kendaraan di ruas tol Purbalenyi di KM125 Kota Cimahi. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju Jakarta melaju dengan kecepatan rendah. Lonjakan volume kendaraan arus balik ini sudah terjadi sejak minggu petang hingga malam hari. Warga yang telah menghabiskan libur panjang Waisak bergerak meninggalkan pusat kota Bandung. Kendaraan para pemudik yang hendak kembali ke kota tujuan asal seperti Jakarta, Bogor, Sukabumi dan juga Cianjur seiring berakhirnya libur bersama Waisak.